Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Ini ada Jupiter Z. Ini pengapiannya hilang, guys. Rangkaian pengapiannya ini sudah dimodifikasi untuk lampu. Jupiternya ini mogok, guys. Nggak keluar api sama sekali. Dan akinya ini juga tekor. Gak mau ngisi. Kita harus mengetahui ya guys untuk jalur keluar masuk soket CDI nya biar kita gampang untuk menganalisa dimana kerusakannya. Langsung saja ya guys, kita mulai belajar rangkaiannya untuk CDI nya Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkaian pengapian Jupiter Z. Ini Jupiter New juga sama ya guys. Ini soketnya ada 5. Ada 5. Ini pertama ini dari CDI ke kontak. Ini warna coklat. Warna coklat ke kontak ini untuk memutus arus. Kemudian yang sebelah sini ini pulser, pulser minus warna putih, warna merah. Ini dari pulser yang min. Kemudian ini warna putih, ini putih. Ini warna putih dari pulser yang plus menuju ke sini ya guys. Kemudian ini warna oranye. Oranye ke koil, kemudian ke busi. Oranye dari CDI ini sebelah sini ke koil. Ini warnanya oranye. Kemudian tengah hitam. Hitam ke masak atau ground. Ya, sekali lagi ya guys, ini dari paling sini. Ini coklat ke aki, kemudian hitam ke ground atau masa, kemudian oranye ini nomor 3 ke kuil, kemudian ke busi. Terus yang sebelah sini ini merah, warna merah dari pulser yang minus, yang min ini dari pulser merah. Kemudian ini dari pulser yang plus. Ini pulsernya ada 2 ya guys, yang menuju ke CDI. Plus minus, ini yang plus, ini yang minus. Ini coklat ke kontak. Ini harus memahami ini ya guys untuk merangkai pengapiannya. Penyebab hilangnya pengapian yaitu kabel pulser ini yang warna merah minus ini terputus guys. Jadi hilang groundnya yang dari pulser. Ini yang warna minus warna merah. Ini dari pulser guys. Ini putus, kita sambung saja kropos ya. Kabelnya, makanya pengapiannya hilang. Kita sambung lagi ya guys, nanti kita coba. Jangan lupa disolasi. Kabel warna coklat ini dan merah ini dari baterai guys. Ini yang ini dari CDI ini untuk memutus arus. Ini dari aki. Nah, ini ke sini nih. Ini ke kontak ya guys, ini dari CDI. Terus ini yang merah, kabel warna merah ini dari pulser ya guys ke CDI. Ini untuk groundnya memutus arus ya guys yang ini. Kemudian ini ke kuil warna oranye, ke kuil. Ini ground, ini pulser yang putih. Ini keluar kabelnya ini ada 5 ya guys untuk Jupiter ini.
Ini pengapiannya DC. Diambil dari kiprok. Untuk motor Jupiter ini pengapiannya harus lewat kiprok ya guys. Kalau kiproknya mati ya dia mati. Kita coba dulu ya guys, ini sudah tersambung semua. Masalahnya tadi hanya kabel yang dari aki ini putus ya guys, yang ke CDI, jadi dia nggak mau hidup. Ini solasi ya guys, jangan lupa disolasi biar nggak terjadi korsleting listrik. Ini nanti kita pasang akinya, kemudian kita pasang tebengnya. Ini juga sudah kita solasi ya guys. Untuk pengisiannya ini juga sudah jalan ya guys, kita jumper. Ini sudah terpasang akhirnya ya guys, tinggal kita pasang tebengnya. Ya sekian dulu ya guys dari saya, jangan lupa like, subscribe dan komen, terima kasih. Kesimpulan dari permasalahan ini yaitu kabel minus yang dari pulser ini terputus guys, alias kropos, jadi groundnya mati yang ke CDI. Kabel warna merah di CDI terputus.